Hai guys, welcome back to my channel. Balik lagi di Sigawood Production. Masih bareng gue, JG. Dan hari ini kita akan kembali mereaction salah satu MV terbaru yang baru aja rilis dari Aruyansyah. Jadi guys, seperti yang kita tahu bahwa Aruyansyah baru aja merilis ini single terbarunya ya kayaknya. Iyalah, pasti ini single terbarunya. Dengan judul lagu untuk Ibu. Aruyansyah yang baru aja tayang itu tanggal 26 November 2020 yang sudah ditonton sebanyak 371 ribuan penonton, guys. Sebelum kita lihat MV-nya, kita lihat dulu deskripsinya. Inilah dia, guys, orang-orang di balik suksesnya lagu dan MV ini. Oke, guys, kalian bisa lihat ya. Langsung aja guys, tanpa lama-lama lagi, ini lagunya. Lagu Aruyansyah yang dicipta, yang dipersembahkan untuk ibunya. Oke. Okay. MV-nya di pantai. Ini kayak kampung halamannya Aruyansyah, bener gak sih? Yang tahu boleh komen di bawah. Oke. Menikmati udara pantai. Sedih. Keren banget sumpah matahari ini. Kulihat bintang di langit, cahayanya menerangi bumi. Ini ibunya. Oh ibu, sungguh mulia hatimu. Ini serius sih. Aku ingin membahagiakan ibu. Saat ku terbangun, ku dengar ibu mendoakanku. Saat ku terjatuh, ibulah yang ada di sampingku. Oh ibuku, engkaulah surga di dalam duniaku. Ku ingin bahagiakan ibu. Lagunya sendu dan pembawaannya tuh. Kulihat bintang di langit, cahayanya, cahayanya menerangi bumi. Oh ibu, sungguh mulia hatimu. Aku ingin membahagiakan ibu. Walaupun lagu yang saat ku terbangun, ku dengar ibu mendoakanku. Perlihatkan saat seorang ku terjatuh, ibulah yang ada di sampingku. Oh ibuku, engkaulah surga di dalam duniaku. Ku ingin bahagiakan ibu. Kehidupan dia selama di kampung halaman. Di sini gue bilang ya, dia tuh serius di konsep ini. Apa ya, gak ada mimik-mimik yang terlalu yang ciri khasnya si Alwi. Di sini kayak benar-benar persembahan spesial yang benar-benar dibawain. Ya sebelum-sebelumnya gak serius, tapi ini kayak serius dan benar-benar spesial. Saat ku
Lagu ini didedikasikan untuk ibu. Bahagiakan ibumu selagi masih ada, karena surga di bawah telapak kaki ibu. Pesan dari Posan Tobing, sang produser lagu ini, guys. Jadi, keren. Keren sekali Aliancel. Apa ya? Kesannya tuh lebih serius, lebih apa ya? Nggak yang terlalu ada aksen-aksen, dalam artian kayak mimiknya dia yang ciri khas mimiknya Aliancel. Di sini tuh kayak nggak ada tadi tampang sedihnya, ya, sedih-sedih yang mimiknya dia, cuman yang kayak senyumnya, ketawanya itu di sini nggak ditampilkan. Jadi ini kesannya lebih apa ya? Lebih serius gitu loh. Saya karena ini lagunya juga spesial kan untuk orang yang tersayang, jadi dibawainnya juga dengan spesial dan beda banget secara konsep musiknya pun bener-bener yang beda lah kayak gitu. Dan keren karena ya itulah istilahnya apa yang gue bilang, kayak lebih lebih serius karena ini lebih spesial gitu. Secara musik, secara pembawaannya dan secara MV-nya juga kerennya itu. Itu kayak, kayak pantainya pun di kampung halamannya dia, bener gak sih? Dengan pantai yang indah tadi, matahari yang keren banget pengambilan gambarnya. Terus dengan menceritakan kehidupan dia bersama orang tuanya, dia sama bapaknya motong kayu untuk ibunya masak. Ya, simple but penuh sangat makna yang sangat tersirat di situ. Keren. Keren, sukses selalu Aliansyah. Semoga trending lagunya. Pokoknya terima kasih juga buat kalian yang sudah nyaksin bareng gue untuk MV terbarunya Aliansyah ini. Semoga kalian suka dengan video ini, dan jangan lupa untuk selalu dukung channel ini dengan cara di like, di comment, and di share ke teman-teman kalian. So guys, sampai bertemu di video selanjutnya. Bye-bye.